Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Edi Anita TV. Pada video kali ini kita akan membuat gantungan pot dengan menggunakan variasi dua warna. Bahan-bahan yang kita butuhkan di sini ada 3 helai tali kur masing-masing panjangnya 3 meter warna krem, 3 helai tali kur warna merah hati, 3 helai masing-masing panjangnya 3 meter, 1 helai tali kur warna merah hati panjangnya 2 meter, 1 helai lagi warna merah hati panjangnya 1 meter, 1 buah ring diameter 3 cm. Oke teman-teman, ini bahan-bahan yang kita butuhkan. Sekarang kita akan lanjut ke proses pembuatannya. Langkah pertama, kita siapkan ring. Selanjutnya kita ambil 1 helai tali kur yang panjangnya 3 meter. Kita bagi dua di sini. Kita sisipkan ke dalam ring. Lanjut lagi, kita ambil tali kur yang warna krem. Kita bagi dua juga, panjangnya sama rata. Kita sisipkan lagi ke dalam ring. Oke, lanjut teman-teman ya, kita susun seperti ini selang-seling warnanya sampai 6 helai tali kur tadi tersisipkan. Baiklah teman-teman, ini sudah kita sisipkan tali kurnya 6 helai, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisipnya selang-seling ya. Baiklah teman-teman, kita lanjut membuat pola bagian atas. Di sini kita rapikan lagi susunan talinya. Selanjutnya ambil tali kur yang panjangnya 2 meter. Selanjutnya kita ikatkan. Oke, kita ikat biasa ya teman-teman, simpul biasa seperti ini. Kita ikat kencang. Kita rapikan kembali yang bagian atasnya. Oke, sisa talinya kita letakkan di sini seperti ini. Selanjutnya, untuk tali yang lebih panjang, kita letak ke bawah. Kita ambil. Oke, jadinya seperti ini. Kita kencangkan, jangan lupa untuk mengencangkan talinya. Lakukan hal yang sama, letakkan lagi tali yang tadi ke bawah. Lakukan terus ya teman-teman sampai kurang lebih panjangnya 8 sampai 10 cm.
Baiklah teman-teman, ini pola bagian atas sudah terbentuk seperti ini, spiral seperti ini. Untuk ukuran panjangnya 9 cm. Bisa juga kalau mau nambah 10 cm ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada sisa tali. Untuk sisa tali kita potong, terus kita rapikan dengan cara kita bakar. Oke teman-teman, ini pola untuk bagian atas sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke pola untuk bagian tengah. Oke teman-teman, untuk membuat pola bagian tengah, di sini kita bagi tali menjadi 3 bagian karena kita akan membuat gantungan pot menggunakan 3 kaki. Jadi masing-masing bagian di sini ada 4 helai, terdiri dari 2 helai warna merah hati, 2 helai lagi yang warna krem. Dia ada 3 buah, 1, 2 dan 3. Oke, sekarang kita lanjut. Kita letakkan tali yang warna krem di bagian tengah. Kiri dan kanan ini warna merah hati. Selanjutnya kita akan membuat simpul dasar. Oke, langkah selanjutnya setelah membuat simpul dasar, kita letakkan tali di atas. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita ambil dari arah bawah. Kita pindah warna. Kita buat simpul dasar kembali. Seperti ini polanya ya teman-teman. Polanya pola berulang, silahkan lakukan sampai kurang lebih panjang 25 cm. Baiklah teman-teman, ini sudah selesai kita buat pola untuk bagian tengahnya. Untuk bagian tengahnya pola yang kita buat sebanyak 20 buah di sini. Masing-masing kalau kita hitung, atau misalnya kita ukur pakai cm, ini segini sekitar 25 cm panjangnya. Jadi ada terdiri dari 1, 2, 3 untuk 3 kaki dengan pola yang sama. Selanjutnya kita akan membuat pola untuk bagian bawahnya atau bagian pot bunganya. Di sini kita ambil 2 bagian dulu yang terdekat.
Untuk dua bagian yang terdekat ini, kita akan membuat pola seperti ini. Berry knot lagi kita buat sebanyak 2 buah. Kita ukur jaraknya di sini. Jarak yang kita butuhkan sekitar 9 cm. Kita ambil 2 helai dari kaki yang sebelah kanan. 2 helai juga dari kaki yang sebelah kiri. Oke, sekarang kita buatkan pola sama. Kita buat awalnya yaitu pembuatan simpul dasar. Kalau sudah, kita buat ke atas. Oke, ini sudah kita buat 2 motif saja. Selanjutnya, kalau sudah selesai satu pola seperti ini, ambil lagi 2 helai kaki dari kiri, satunya tadi, satu lagi dari kaki yang sebelahnya. Nanti 2 helai kaki yang sebelah kanan, 2 helai kaki yang sebelah kiri, sehingga membentuk 3 pola seperti ini. Oke teman-teman, ini sudah kita bentuk 1, 2, 3 pola ya, seperti ini. Jadi dia mengikat satu sama lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita akan membuat atau menutup. Baiklah teman-teman, langkah terakhir yaitu kita akan menutup. Kita susun dulu. Kalau sudah selesai, kita beri jarak sekitar 9 cm di sini. Kita ambil 1 helai tali kur panjangnya 1 meter. Kita lipat seperti ini. Letakkan di atasnya. Selanjutnya kita akan melilit. Sisa tali kita masukkan ke dalam lubang seperti ini. Kita tarik bagian ujung. Kita rapikan. Tarik kembali untuk pengencangan. Sekarang sisa talinya kita potong. Kita rapikan dengan cara dibakar. Oke, selesai teman-teman ya. Baiklah teman-teman, demikianlah tutorial gantungan pot kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai bertemu lagi di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum.